980. Silakan untuk disamakan ke sumber suara. Baik, kita kembali lagi ke lapangan. Yang mana nampaknya MWL tertinggal 2 set oleh KM Jaya. Dan pecah poin tadi sudah nampak kelihatan 1-0 Eki Ramdhani. Lepas satu disitu cukup baik Yesen. Yesen kali ini menghasilkan poin lewat seorang Irwan, nampaknya satu sama Jason kembali bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata. Jason satu jumping serve dapat kesempatan Rama, angkat tinggi Rama, satu penyelamatan Randy Tama bilangin Irwan. Samsul Kohar nampaknya kali ini mulai beraksi di lapangan sehingga poin kembali MWL bergeser 2-1. Kembali serang Jason lewat satu jumping serve, ada Doni Haryono, angkat Eki Ramdhani, siapa dulu? Nomor punggung 5 lagi-lagi si budak letik bisa ngapung. Kali KM Jaya kembali menggeser 1 poin 2-2. Rama kembali bergeser ke belakang dengan satu ancaman Rama. Jumping kepada Ibang, angkat Jason Senile. Febri kembali memporak-porandakan jantung pertahanan. Kembali MWL menggeser poin 3-2. Kembali serang Febri bergerak ke belakang dengan satu jumping serve, satu penyelamatan Rama. Hai, masih dapat selamatan dengan baik dari Irwan, satu pinball. Sayang satu pukulan cepat, satu pukulan 500 km per jam. Satu atlet budak letik bisa ngapung dari KM Jaya keluar lapangan. 4-2, Febri lepas. Sayang kali ini Febri, kali ini serang Febri memberikan satu poin tanpa ongkir untuk KM Jaya. Nomor punggung 4 kali bergerak ke belakang. Nampaknya Zaid Jaya lepas. Angkat tinggi Jason. Randy Tama bilang. Kali ini kembali menggeser poin untuk MWL menjadi 5-3. 5-3 kali ini nampaknya satu kicker lost goal. Kemudian MWL seorang Irwan bergerak ke belakang lepas. Masih satu penyelamatan cukup baik. Eki Ramdhani. Cukup cerdik, cukup menarik satu serangan center dari KM Jaya Eki Ramdhani sehingga menghasilkan satu serangan cukup baik. Si budak letik bisa nabung, jumping serve lepas, ada Ibang angkat tinggi, yes, ada Rama, Eki Ramdhani, walalala di Bandung kali ini. Satu penyesalan memang sangat terlihat dari nomor punggung 5 dari KM Jaya. Kembali MWL menggeser 1 poin 6-4 lewat Samsul Kohar. Ada satu penyelamatan Rama. Hei, Doni Haryono dapat dibendung kali ini. 1 poin kembali MWL bergeser 7-4. 3 poin kali ini unggul sementara di set yang ketiga. Samsul Kohar ada Rama angkat tinggi. Keluar lapangan memang nampak terlihat. Sehingga poin kembali bergeser. MWL kali ini unggul 4 poin di set yang ketiga. Kita saksikan Eki Ramdhani. Satu pukulan roket seorang Doni Haryono, satu atlet Indonesia kembali menggedor jantung pertahanan lawan. 5-8 Doni Haryono. Kembali menggeser 1 poin dari KM Jaya 6-8. Doni Haryono kembali bergerak ke belakang. Jumping serve, ada Ibang, angkat Jason. Cukup baik satu tipu daya dari sang Jason. 9-6 kembali bergeser ke belakang. Randy Tama bilang, ada siapa di sana? Keke, apa yang terjadi? Satu cubitan berbahaya, satu ucapan selamat sore dari nomor punggung 3. 7-9 kembali KM Jaya bergerak ke belakang nomor punggung 3. Si penggoda kaum hawa ketabung aju, ada Randy Tama bilang, ada Jason mabuk menggeser poin kembali untuk MWL 10-7. 10-7 kali ini langsung bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata seorang Mahfud. 1-2-3 lepas sudah ada Rama, Eki Ramdhani, alah! Cukup cerdik tapi sayang dapat di blokade pertahanan lawan. Sehingga poin kembali bergeser 10-7. Kembali seorang Mahfud. Satu middle blocker MWL. Lepas ada Eki Ramdhani. Satu bola Paramo yang cukup menarik dari satu umpan Eki Ramdhani.
sehingga menghasilkan satu spek dari seorang Rama, kembali menggeser satu poin 8-11. Eki Ramdhani ada Randy Tamamila, wow, Irwan kembali menggeser satu poin untuk MWL 12-8. Kembali seorang Jason lepas, sudah ada satu penempatan sang libero, oh, satu penempatan cukup baik Febri, ada Irwan satu pengembalian, Allah masih depan selamatkan dan 1-2-3. Luar biasa seorang Febri, kembali mengucapkan satu ucapan selamat sore kepada warga masyarakat. 8 sama dengan Jason lepas satu pendapatan angkat yang pada satu pribon. Cukup menarik di set yang ketiga kali ini, unggul cukup jauh 6 poin MWL. Kali ini bergeser kembali Jason dengan satu ancaman cukup nyata melabuh. Cukup cerdik seorang Johnny Haryono. Nampaknya kali ini kembali Rama bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata, 9-14 skor di set yang ketiga. Satu jumping sebelum Rama, ada Randy Tamamila angkat Jason. Kembali seorang Febri menghasilkan satu poin 15-9. Langsung bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukupnya seorang Febri. 1-2-3. Jumping se Febri ada Rama, Eki Ramdhani. Lagi-lagi satu center cukup jayo. Nampaknya kepunyaan dari KM Jaya. Sehingga poin kembali bergeser kali ini 10-15. Lewat nomor punggung 4. Alah. Satu pengembalian dari seorang Febri nampaknya tidak begitu baik, sehingga poin kembali KM Jaya bergeser 11-15. 11-15, KM Jaya kembali bergerak ke belakang. Angkat tinggi, siapa yang dituju? Randy Tamamilang kembali menggeser satu poin 16-11. 16-11 kali ini bergerak ke belakang seorang Irwan. Lepas sudah ada satu penyelamatan Rama, Eki Ramdhani. Satu pukulan semi big nampaknya tidak bisa dibendung oleh seorang Randy Tamamilang. Sehingga poin kembali pada regeser 12-16. Nomor punggung 5 kembali bergerak ke belakang, timbang-timbang. Lakukan jumping serve pada Randy Tamamilang, angkat Jason Randy. 1-2-3 kali percobaan seorang Randy Tamamilang. Dapat di bedung sehingga poin kembali bergeser 13-16 kembali KM Jaya lewat satu jumping serve. Cukup cerdik satu penempatan bola sehingga poin kembali bergeser 14-16. Neng, cakap skor sing dekat tingali. Mas ya, mohon maaf kepada rekan-rekan atau bus utama dari Karya Baja. Sepanduknya tidak dipasang setelah pertandingan ini, nanti dipasang oleh rekan-rekan panitia. Mohon maaf. Baik. Tadi dipandu bersama rekan saya kembali yang memandu jalannya pertandingan, kembali kita lihat untuk mampet. Satu gecokan kembali kita lihat apa yang terjadi. Mengancam langsang lawan lewat sang pikir. 17-14. Bakit Samsuha angkat tinggi, coba pendasi Lee. Lepas kembali kita lihat Randy Tamamila, Jason Zina Betawang kembali mencoba merasuk bus terbaik seorang Jason. Sedikit Randy Tamamila. Kita lihat apa yang terjadi, hempasan daripada bola parabola atau parawan jebol tihela dengan poin 18-14. Ini sinyal yang terang terjadi. Nampaknya perangkap di Open Turnamen Piala Bupati 2022. Lepas kembali untuk menggoyakkan resip sang lawan, angkat di center Doni Haryono. Satu umpangan bajak kembali nomor 9 terpereset, terperosot ke jurang yang lebih tajam, sehingga satu poin kembali kita lihat apa terjadi. Lepas kembali Samsul Kohar, angkat tinggi Rama. Tony Haryono overblock Jason Netanyahu. Kami bisa mengembalikan bola segitu menerobos tajam seperti anak panah melesat daripada busurnya. Nampaknya kembali luar biasa untuk serulan kobra menyambar lepas. Dodi. Mas. Shoot. Out. 20-15. Bergerak kembali kita lihat apa yang terjadi. Randy
cukup tenang dengan resipnya, cukup menarik. Ada libero andalan oleh Sulaiman Aji. Lagi-lagi ke belakang. Satu poin. 16-20. Main senior dari KM Jaya nomor punggung 3. Antok namanya. Lepas tok. Sedikit sentuhan daripada libero anti geco. Semi baik, semi baik. Berbahaya kembali Doni Haryono. Doni Haryono. Mantap sekali dengan membalikan posisi keadaan dengan manuver dari belakang sebagai gaya back attack. Sehingga mengambil pundi-pundi cuan. Lepas ke belakang Randy. Jason, back attack. Lagi-lagi namun ternyata bola terpeleset dari bahasa Doni Haryono. Satu poin kembali menjadi 21-17. Perhatikan saat kembali bergerak dari ke belakang nomor 4. Siapa di sana ke belakang? Lepas kembali Doni Haryono dengan passing atas yang begitu sempurna. 1-2-3 angka tinggi. Masih lost. Lolos blok kembali nomor 4 dipertimbangkan. Bagaimana kembali siapa di sana? Bersama Rama merupakan sebagai pemain predator Tarkam. Yang sering malam melintas di dunia perpolian Jawa Barat. Lepas ke belakang. Lagi-lagi Febri. Lagi-lagi. Dua perserangan terjadi namanya sudah Febri dari tadi. Memporak-barikan peranda daripada satu pertahanan lawan. Tidak kalah menarik kembali kita lihat apa terjadi. Angka Jawa. J. Sentuhan luar biasa dari Haryono. Segudang prestasi bagaimana daripada jari-jari lentik ataupun jari-jari manis. Dengan menggerakkan daripada bola namun bola masuk di jantung pertahanan. Lepas kembali. Cukup seri. Lepas kembali mencari kemenangan daripada Samsul Ohal. Lewat satu gaya bola parabola dengan gurih dan pelem. 23-19. Lepas kembali cocor. Satu pendasi bagaimana apa yang terjadi? Batagora Bandut. Alah. Sedikit-sedikit saja 20-23. Nampaknya kembali sudah mulai gacor di pertandingan hari ini. 20-23 bergerak mundur ke belakang. Sakit Jaya. Lepas. Dengan pondasi baru ke belakang. Randy, bagaimana bos? 24-20. Cik Wan, 24-20. Satu di muka mencari kemenangan. Berat dari Irwan. Sedikit sebuah. Samsul Kohan. Samsul! Kim Poi, 25-20. Malik Dewa ya kena. Ya, oi mun bisa malikan titik. Perhatikan.